menang tukang-tukang gerit, bukan tukang-tukang amal, bukan tambah kefahaman, tetapi menjerit untuk menghukum orang. Pantas menghukum. Berbincangan kita dan wacana ini mesti ke arah itu. Ya, soal nilai. Ya, soal akhlak. Ya, soal keyakinan agama. Tapi ya, dengan semangat perpaduan dan persatuan di kalangan kita. Tak ada untungnya kalau kita rasa nak menang dengan menanam bibit kebencian kepada orang lain. Menang kita kerana hebat kita, bukan kerana mencerca kaum lain atau agama lain atau kelompok minoriti lain. Kalau bicara soal Melayu, Melayu itu hebat, gagah kerana pimpinannya bersih, sikapnya dan budayanya dan disiplinnya dan integritinya untuk bangkit sebagai negara gagah. Bukan hebat Melayu itu untuk memijak dan memandang enteng pada orang lain. Sama juga dengan kumpulan minoriti Cina, India atau kumpulan suku kaum yang lain. Mereka juga harus terima kenyataan bahawa negara ini terasnya masih Melayu, majoritinya Melayu. Kita terima kenyataan itu dengan semangat perpaduan, pertahankan keadilan dan beri ruang dan hak kepada semua. Dan saya tekankan hal ini kerana kadang-kadang kita tak habis-habis dengan bicara ini. Bicara ini tidak memenangkan kita, saudara. Iman pun tidak bertambah, ilmu pun tidak bertambah, akhlak pun tidak diperbaiki. Ekonomi jauh. Yang menang hanya jeritan. Ini yang pernah saya ingat kupasan Profesor Hussein Al-Artas, kita dan Islam, tak salah saya. Kita bila bicara soal Islam ini, menang tukang-tukang gerit, bukan tukang-tukang amal, bukan tambah kefahaman, tetapi menjerit untuk menghukum orang. Pantas menghukum, melemahkan, mencerca, dan senang. Jadi saudara, ya ini bukan medan politik, tapi saya nak jelaskan di sini. Pertama, keyakinan kita. Kita harus tanya diri kita. Kita mau kekalkan Malaysia di tahap ini atau kita mau angkat martabat kita supaya nasib anak cucu kita itu lebih baik dan terjamin daripada kita? Itu soalan yang kita kena jawab. Orang yang waras mesti jawab kerana Allah angkat darjat manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah has exalted the children of Adam. Kita akan jawab, tentunya kita akan berbuat sesuatu yang lebih baik, menjamin masa depan yang lebih baik untuk anak cucu kita.